Sabado Boxing Academy ni diorang memang sempoi lah. Ali bersama dengan diorang sejak diorang ni tak ada gym lagi. Diorang coach rumah ke rumah. Lalas diorang train Alip. Sampailah ni hari ni diorang ada boxing gym diorang sendiri. Siap ada boxing ring lagi kat bawah. Tahu, itulah dia. Determination. Ha, bila kau buat satu benda yang serius tu, dia akan membuahkan hasil. Ni Alip punya coach kat belakang, Farrell. Gerald kat belakang tu, belakang tu. Ni Ali macam ni lah. Penaung. Oh, penaung bro. Sebab apa aku punya gelang kat atas tu nampak? Dah 4 bulan sejak MCO tak datang boxing. Akhirnya kembali. Berapa tahun Farrell kau buat ni? 3 years? 3 years, 3 years. 3 tahun bro. 3 tahun. And that's quite fast man actually. So hari ni Ali nak menunjukkan salah satu hobi Alif yang best. You know, Alif tak suka tau pergi gym yang nak kena angkat berat. I'm not that type. Alif tak boleh. Alif kena buat aktiviti. Tapi this is cardio, man. Okay, first of all, kita kenalkan Nazrin Osu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Yeah. Yang juga merupakan peninju Sukma. Dan juga Encik Azmi, kita juga penolong pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia dalam Departemen Bahagian Perniagaan Kesihatan. Okey, adakah rakyat Malaysia ni kita educated dari segi kesihatan? Pendapat saya memang dah educated. Memang semua memang dah ada knowledge tu dah tinggi. Tapi dari segi in term of pelaksanaan tu. Apa guideline of pelaksanaan ni tu? Okey, sebab kita Kementerian Kesihatan Malaysia ni bekerjasama dengan WHO, Kebangsaan Kesihatan Dunia. Dia ada keluarkan Global Recommendation on Physical Activity for Health. So kita buat garis panduan aktiviti fizikal Malaysia. Jadi kita bahagi kepada 3 kelompok umur. Ada yang berusia 5 hingga 17 tahun. Ini untuk kanak-kanak lah. Okay. Kanak-kanak ni memang tak kisah aktiviti apa yang diorang perlu buat. Macam kejar-kejar, main galah panjang. So tu sesungguhnya 60 minit sehari. Kalau tak cukup memang sebenarnya rugilah bagi kanak-kanak kan. Dia bagi golongan dewasa pula 18 hingga 64 tahun kita kena 150 minit untuk sederhana. So kalau yang high intensity yang 75 minit seminggulah. Kanak-kanak tadi sehari, kalau yang ni seminggu. So kalau yang 150 minit seminggu ni, yang sederhana ni biasanya macam kalau yang berjalan pantas kan, kalau kita tengok dari segi dia punya kesukaran dia. So kita tahu kan kita buat exercise ni mestilah dia kena ada kesukaran kan. Kerana macam mana body kita nak adapt. Betul tak? So kena ada intensity tu. So bagi yang lebih tinggi intensity 70 minit seminggu ni, kita senang je kita nak tengok. Kalau contohnya kita berjogging. Okay. Sampai yang kita susah nak bercakap punya tadi kan. Macam tu kan. Satu lagi yang untuk yang 65 tahun ke atas. So 65 tahun ke atas ni pun sama macam yang 18 hingga 64 tahun tu, 150 minit seminggu yang sederhana dan 75 minit intensiti tinggi. Dan boleh buat anything lah yang sederhana. Contohnya kalau macam untuk balance dan coordination. Sebab orang tu akan mengalami masalah jatuh kan, risiko untuk jatuh. Jadi boleh buat yang simple exercise. Kita just untuk balance, kita angkat lutut ataupun kita swingkan. Untuk kita punya balance. Balance. Yes. Itu yang sederhana je lah intensity dia. Tapi yang kalau yang tinggi boleh buat secara interval pula. Interval kita jalan-jalan kan. 400 meter. Lepas tu kita jogging. Itulah interval dia. Adakah dia mendatang kemudaratan? Sebab memang perlu sampai ke tahap tu. Seriously? Ya. Sebab kalau kita tak capai tahap yang terjungkap tu, macam mana kita nak dapat yang saya cakap tadi, positive adaptation to our body. Memang tak akan berlaku. Bila terlalu penat pula, dia dah jadi macam you're not healthy dah, dia kata. So what's your point of view pula dari situ? Itu dah masuk dalam burn out pula dah. Dah lain pula dah. Yang itu memang bahaya untuk kita punya kesihatan lah. Sebab kalau sebenarnya lagi better adalah jangan sampai ke tahap tu. Maksudnya moderate hingga ke high intensity. Maksudnya dalam 50-70% daripada kadar hati maksimum kita. Jangan lebih daripada itu. Bila dah lebih tu yang nanti berbahayalah. Okay. Ada satu kajian yang terbaru daripada oleh Dr. Wendy Suzuki. Dia seorang neuroscientist. Contoh untuk yang macam aerobik ni, macam kita buat ni, macam boxing ni pun salah satu. 3 hingga 4 kali seminggu pun dalam 30 hingga 40 minit je, dia boleh membantu kita elakkan daripada penyakit neurodegenerative diseases. Macam Alzheimer, dementia, more on memory kan. Okay. Kalau Alzheimer ni more on cognitive function pun dia akan terjejas. Macam saya cakap tadi, yang aerobik tu 3 hingga 4 kali seminggu, 30 hingga 40 minit, dia memang boleh mendengar otak kita daripada Alzheimer dengan dementia ni. So rugilah. Coordination kan, trains the brain. Betul. Coordination trains the brain. Wah, simple coordination exercise lah. Like catching a ball is
coordination. Yeah. Yeah. Like what you said earlier, you know, the opposite hand and opposite leg. Touch and just touch. Kan? Touch. You're doing something irregular that your brain never register. Ah, that's something new today. Yeah. So korang maybe find something, okay, you've exercised, but some coordination also plays a role on you punya brain punya function juga. Dan boleh menghindari Alzheimer disease juga, eh? Dementia juga. How to stay active? Are you always active ke the whole day? Kalau satu hari berapa banyak orang kau train, bro? Actually, our job is to be active. Let's say your stamina is good, okay, and you can push yourself. You also training us in a way. Yes. We have to pat you longer duration. Yes. And when we pat you longer duration, we burn our calories as well. So in a way, we're training ourselves when we train you. Tapi kalau macam orang kalau yang duduk office, so how do you stay active in a day? What is active and what is passive? Itulah sebab sekarang ni memang kita kena faham dulu yang aktiviti fizikal dengan senaman. Sebab aktiviti fizikal ni sebarang pergerakan tubuh badan yang meningkatkan penggunaan tenaga. So contoh kalau kita berdiri tadi kan pun dah meningkatkan penggunaan tenaga. Yes. So kita kira sebagai fizikal aktiviti. Tapi kalau kita nak yang untuk kesihatan punya, dia kena buat senaman. Kalau kadang-kadang kita tanya makcik dah bersenam ke hari ni? Sudah. Makcik buat senam apa? Oh, makcik hari ni banyak naik turun tangga, dia tak faham konsep tu. Okay. So kita kena faham konsep senaman dan aktiviti fizikal tu benda yang berbeza. So yang kalau yang untuk physical activity, sebab kami di KKM ni, sebab kita tahu right, Malaysia ni semuanya memang susah nak buat yang pergerakan ni semua kan. Ya ke? Jadi kita suggest untuk buat yang physical activity. Contohnya macam kita buat kerja-kerja rumah. Berkebun. Kita mengemuk lantai, kita vacuum habuk kalau di rumah makcik-makcik. Kalau sambil tengok TV dan sebagainya kan, pun sebenarnya boleh buat senaman. Diorang tengok TV, buat squat, lunges, buat jumping jack sikit. Sebenarnya pun TV, dah senaman, betul tak? Yes. Tapi untuk kerja pula, kita suggest sebab kita dekat tempat kerja, kita dalam compound macam tempat workstation. Jadi kita suggest untuk buat X-break. What is X-break? Silakan. Contoh dia macam regangan. Kita modify. So kita boleh guna lagu ataupun tak nak guna lagu. Dia even simple kalau kita buat yang tricep deep ni pun. Deep pun kira X-break lah. Salah satu jugalah. Kan? Boleh lah sambil kita sembang ni. Ataupun kita just buat X-break. Satu stretching biasa pun nak kira okey. Tapi yang penting selepas kita duduk 2 jam, kita kena buat. Sebab kalau sedentary lifestyle ni sebenarnya lagi bahaya. Contoh kalau kita aktif, kita buat senaman sejam pun sehari. Tapi kita duduk je 12 jam lagi, sebenarnya dia tak compensate pun. Tapi kalau dia kata, I tengah resting period ni, break, like recovery ke dia kata? Recovery pun kita kena active recovery. Kena berjalan. Sebab tu kita dengan kerjasama Bulldog, kita buat kan untuk kita monitor 10,000 langkah. Kita kena capai at least 10,000 langkah walaupun dalam kita punya recovery mode kan. Berjalan. Ali punya anggapan salah lah. Contohnya Ali dah kayuh 180 kan. Lepas tu jam Ali akan beritahu. Okay, you need 24 hours recovery. Bila recovery, aku ingatkan baring lah. Chill lah, but it's not. You kena active recovery. Sama ada swimming easy kan. Simple je. Jangan terus passive terus kan. Tak boleh turn off terus, tak boleh. Tak boleh. What happens if you just turn off? Body ni, dia dalam tempoh 24 hours to 48 hours je sebenarnya yang kita rest. Selepas kita dah buat exercise contohnya pada hari Isnin kan. Okay. 24 hours, so kita rest Selasa Rabu. So Khamis tu dah hilang dah yang kita buat yang Isnin tu. Okay, kita pun dah cool down dah. Sekarang kita nak X-break kita. Tapi ni bukan X-break, ni extreme. Jom kita sambung kat ring. Ding, ding, ding. Ni ada satu myth bro. Bila orang cakap, aku sebenarnya nak makan sihat. Tapi makanan-makanan sihat mahal. Dari segi pemakanan, kena kontrol lah. Kita punya pemakanan, maksudnya tetapkan waktu makan utama. Breakfast, lunch dan dinner. Dan yang paling penting sekali adalah suku-suku separuh. Sama macam aku nak pergi workout. Tapi membership mahal. Dia usually benda-benda macam tu. Kita cakap lebih kepada mentality lah. Kadang-kadang kita makan yang sedap-sedap, pergi makan steak apa semua, tetap mahal juga sebenarnya kan. Semua ni atas diri sendiri sebenarnya. Dia bukan atas orang lain. Kalau kita tak ada rasa kesedaran dalam diri untuk ubah gaya hidup kita sendiri, siapa lagi yang boleh buat, betul tak? Betul. That's why salah satu kita punya inisiatif lah tu. Kita keluarkan infografik dan kita blast dekat orang ramai supaya orang ramai faham benda tu. Kalau kita pergi dekat page Kementerian Kesihatan sendiri, or Portal My Health, kita banyak keluarkan infografik berkaitan senaman, pemakanan dan cara-cara hidup sihat sebagainya. Sebagai contoh, kita masa bulan puasa, kita ada buat senaman yang boleh buat semasa bulan puasa apa semua. Dan dalam masa sama juga, kita ada buat program-program yang seperti macam kita panggil iFitter, iFit and Eat Right.
itu adalah salah satu inisiatif lah untuk kita menyedarkan orang ramai macam tentang cara-cara untuk kita hidup sihat. Okay. Kita latih orang untuk belajar cara pengurusan berat badan yang betul. Maknanya ada modul daripada Kementerian Kesihatan untuk orang jadi sihat? Betul. Menurunkan berat badan? Untuk menurunkan berat badan ada? Kita ada modul di sendiri. Cukup free of charge. Even program tu pun yang kita bagi tu, kita lantik jurulatih yang sememangnya bertauliah dari background sains sukan sini. Which is, kalau kita pergi ke certain-certain gym yang dekat luar sana kan, they probably need to pay somewhat 200 to 300 for just that PT. Advice dia? Yes. PT kan? Yes, betul. Tapi ada juga orang yang dia nak buat tapi dia, ada benda yang menghalang dia. Contoh dia sakit pinggang. So, dia tak tahu nak resolve benda tu dulu. So, bila kita cakap pasal sakit pinggang, sakit belakang ni, kita kena tahu punca dia tu daripada mana. Okay. Sometimes punca dia datang daripada gaya hidup kita sendiri. Kita ambil contoh sebagai mak-mak kat rumah lah kan. Okay. Dia nak angkat bakul. Okay. Nak angkat bakul kain. Posture untuk angkat bakul kain tu kena betul. Betul. Salah posture pun bila kita terlalu buat kerap sangat, injury dekat lower back kita. Itu salah satu. Dan salah satu lagi adalah mungkin berpunca daripada tulang belakang dia sendiri. Which is kita tak tahulah, itu kena refer kepada doktor lah kan. Okay. Cuma kalau kita kata berkaitan dengan otot ni, dekat KKM kita ada keluarkan. Dia punya infografik yang berkaitan. Macam mana kita nak atasi cara tu? Mostly diorang tak perlu pun buat senaman yang berat-berat. Cukup dengan sekadar regangan sahaja sebenarnya. Stretching je. Stretching sahaja. Sometimes sebab dia dah terlalu kerap sangat angkat benda-benda berat semua tu, dan dia punya muscle tu, jadi kita panggil dia sebagai stiff. So dia jadi macam terlalu keras, and then bila dia nak bend pun dia akan rasa sakit pinggang apa semua. But actually kita boleh resolve benda tu dengan stretching sahaja. Dan kita boleh mix certain, kalau dia mampu lah. Kalau dia mampu, kita boleh buat dengan senaman seperti deadlift, squat, or what we call this lunges, all that stuff. Semua tu kita boleh buat sebenarnya. Cuma nak ke tak nak sahaja. Cari masa. Kita nak buat benda, kita kena be educated dulu kan. Yeah. So ni dia antara aktiviti yang korang boleh lakukan untuk meningkatkan kesihatan tubuh badan. Ini adalah teknik yang betul untuk mengangkat berat ketika anda melakukan kerja rumah. Khas untuk kakak-kakak, makcik-makcik, abang-abang, pakcik-pakcik dan adik-adik. Tak ada alatan angkat berat? Tak ada masalah. Kita tengok video Alif Santai channel itu. Don't forget to like, comment, subscribe and tricep dip. Sebelum melakukan aktiviti, don't forget to stretch. Pendidikan kesihatan. Teringat balik zaman-zaman pendidikan jasmani waktu sekolah rendah dulu. So, kalau korang nak mula untuk menjalani gaya hidup yang sihat, tiba-tiba rasa macam, you know what, it's time for me to change. So, boleh layari website Kementerian Kesihatan dan juga My Portal. Portal My Health. Portal My Health. Mix it up. Ataupun korang tiba-tiba rasa macam nak lepas geram sikit, really stress. My man here, Coach Gerald, will set you out untuk boxing. Man, it all starts from diri kita sendiri. Betul. Nak ke? Tak nak.